Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di channel Dik Prabu. Tangkapan yang pertama, Jazz RS, Honda Jazz RS tahun 2009, warna abu-abu metalik alias Silverstone. Kalau di Bali namanya abu-abu bojok. Wih, ini mobil memang keren teman-teman. Coba kita lihat dalamnya, ada TV. Ini transmisinya matic. Dashboardnya itu loh, futuristik banget. Emang sih Jazz RS ini memang ya konsepnya konsep racing. Ini cocoknya untuk anak muda. Oh, sudah power window. Jendela itu otomatis, tinggal ditekan tombol naik turun naik turun. Oh, lihat belakangnya. Mulusnya minta ampun. Lambang RS-nya menyala. Jok interior sudah dibungkus kulit. Lihat. Keren banget, mulus banget mobilnya, teman-teman. Mobil ini akan di Lego dengan harga 142 juta. Velgnya masih standar. Spion sudah mirror otomatis. Yuk kita lihat ke dalam. Mirrornya, oh ini tombol mirrornya. Sudah jelas kan tombol mirrornya. Perbedaannya dengan JSS, JSS nggak pakai mirror. Oh ini power window. Lihat speedometernya futuristik. Kilometernya berapa nih ya kira-kira? Berapa? Gila banget sih. 70.000. Wajar sih mobil 2009 70.000, nggak capek-capek banget, keren. Tuh lihat tampak luarnya mulus banget, catnya original, original, original. Ini lampunya mungkin kurang diganti lah, atau dipoles-poles dikit lah, biar keren banget, sempurna ini mobil. Oke doakan teman-teman ya supaya mobil-mobil ini cepet-cepet terjual, cepet-cepet muter. Kita bisa review terus mobil di Car Vlog Dik Prabu Channel. Halo, ini tangkapan yang kedua, Ayla tahun 2016 tipe M. Tipe M ini adalah tipe menengah. Tipe paling bawah itu ada tipe D, tipe D plus, M, X, dan X40 kalau nggak salah ya, lupa saya. Oke, mobil ini mulus banget, warnanya merah-merah merona seperti bibir Madonna. Cantik banget bukan? Merahnya itu loh membara banget, penuh dengan cinta, asik. Mungkin mobil ini cocoknya untuk wanita, tapi untuk pria ya keren juga sih. Tinggal dimodif-modif dikit, velg roda diganti, pakai ya racing style rally, mantep juga. Tuh lihat, power window juga, karena ini tipe menengah, bukan tipe paling bawah. Hanya otomatis mirrornya nggak ada. Nah ini belum diganti TV ya, masih standar. Standar. Nah transmisinya ini manual. Lihat interior belakangnya sudah dibungkus jok kulit juga, keren.
Mobil ini masih original, 100% original, 100% standar. Kita mau jual dengan harga 89 juta. Tuh lihat speedometernya. Berapa kilo itu? 56.000 kilometer. Tuh lihat buntutnya, keren kan? Ini mobil paling irit karena dia pakai pakai teknologi Eco Drive, membuat super irit seperti BBM sepeda motor. Ini tangkapan ketiga, Fortuner 2700cc Matic tahun 2007. Macho banget. Ini akan dijual dengan harga 180 juta rupiah. Oke, sekian dulu car vlog hari ini. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga teman-teman selalu mendapatkan kesehatan dan rezeki yang baik.